awalnya belum ada, kita udah pengumuman ke sekolah-sekolah, ke gereja. Awalnya cuma 7 orang, dan itu kecil-kecil punya penarinya. Tapi ya puji Tuhan, kita udah mulai latih, kita doain, terus lama-lama ya tambah banyak, dari sekolah tambah banyak. Akhirnya di gereja pun tidak cukup, latihan pun di lapangan gitu. Ya, terus apa lagi? Sampai akhirnya bisa sampai mencapai 500 penari, ya, puji Tuhan banget. Dari dapur umum, kami kemarin diberi tugas untuk masak 20.000 porsi nasi putih. Kami pakai alat dandang kukus untuk mengukus nasinya itu sekitar 10 dandang, 10 sampai 12 dengan ada cadangan dandang. Ini tidak ada kompor gas, tidak ada gas, kesulitan gas. Jadi kami memakai bahan kayu bakar. Yang itu sebetulnya buat kami ini pertama kali proses memasak dengan memakai kayu bakar. Karena kami sebetulnya belum pernah di kota. Dan nasi ini kami waktu kami makan itu berbeda dengan nasi biasa, rasanya itu berbeda. Kami berharap bahwa setiap yang dimasak, semua yang dikerjakan itu akan memberkati banyak orang. Bukan hanya masak untuk rumah dan pribadi kita sendiri, tetapi kita bisa masak untuk orang lain, kita bisa masak untuk jiwa-jiwa, kita bisa memberi makan, dan kita ini akan membawa keselamatan banyak orang melalui makanan. Dan kami percaya ini bagian dari Yusuf-Yusuf akhir zaman yang Tuhan lahirkan di hari-hari ini. Salam lawatan. Saudara lihat di belakang saya ada begitu banyak makanan dan ini disediakan untuk pesta lawatan yang ada di Kota Biak. Saudara, beberapa orang bertanya apa gunanya kita buat di tempat ini. Saya percaya bahwa Papua adalah gerbang timur atau salah satu pelabuhan saudara terbesar di Papua adalah Biak. Tempat masuknya semua kapal, tempat masuknya semua pesawat-pesawat, tempat mendaratnya saudara pasukan-pasukan asing juga. Jepang, Amerika, Australia, Belanda, semua pernah punya pendudukan camp di tempat ini. Karena itulah kami adakan di tempat ini. Kami percaya ini waktunya pasukan Tuhan juga bangkit di tempat ini. Dan lawatan terbesar, pintu gerbang timur, pintu kemuliaan sedang terbuka. Sedang terbuka. Saya percaya waktunya anak-anak Tuhan di tempat ini akan menikmati. Tapi bukan cuma anak-anak Tuhan di tempat ini. Akan ada sebuah kegerakan lagi yang menyapu Indonesia. Itulah sebabnya kenapa kita buat di tempat ini. Dan untuk apa acara ini dibuat. Tuhan Yesus memberkati. Salam lawatan.
Tuhan, biar untuk kemenangan Tuhan, biar untuk anugerah dan rencana Tuhan terjadi. Dan tadimu terjadi atas kota. Walaupun Erika dari pulau dengan mama, tapi mama tetap sayang Erika. Apa yang Erika minta sama mama kasih? Oh, boleh kasih tepuk tangan semuanya. Siap. Gak berani, tinggal melawan mama. Tapi mama tetap sayang aku. Mama kecil-cil sebagai cuma mesua saya. Rindu acara-acara kayak gini di Indonesia tetap diadakan. Apalagi saya dengar di Biak udah kira-kira 1-2 tahun gak pernah ada KKR. Saya percaya, saya sangat yakin setelah acara KKR ini selesai, banyak pasukan-pasukan Tuhan yang dibangkitkan berdiri untuk kota Biak.
tetap keep on fire, tetap jaga api yang dari Tuhan. Mari kita bawa api lawatan sampai seluruh Indonesia. Amin. Berpikir musuhnya yang besar itu Goliat. Tetapi hari ini saya mau berkata buat setiap teman-teman di tempat ini, raksasanya gak pernah Goliat, raksasanya adalah Daud. Dan Goliat itu bukan petarung yang sesungguhnya. Kalian adalah raksasa yang sesungguhnya. Semua masalah kalian itu hanya Goliat rabun yang bahkan tidak bisa jalan sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah memberikan engkau roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kamu roh sukacita dan damai sejahtera. Kita adalah Tuhan yang sanggup mengubah nasib kita. Amin. Seburuk apa keadaanmu, seberat apa keadaanmu, semiskin apa hidupmu, bila Tuhan ada bersama dengan engkau, Dia bisa mengubah hidupmu, nasibmu, dan masa depanmu. Luar biasa sekali, karena kita ini mau jadi berkat buat kota ini. Kota ini perlu lawatan dan perlu orang-orang yang punya hati, punya beban dengan kuat untuk membawa lawatan di tempat ini. Tidak sakit, kita menyembuhkan. Tuhan Yesus, beri tepuk tangan. Kita bisa digoyang. Bawa digoyang-goyang. Masih sakit tidak? Shalom. Ya, hari ini acaranya ajaib banget. Dan saya sebenarnya melihat satu hal. Waktu hujan deras, itu saya ngelihat anak-anak itu nggak ada yang takut, terutama dari panitia dari Bandung, itu semua benar-benar kuat banget, imannya juga ajaib banget, langsung ambil banner, langsung nari di lapangan, dan itu radiasi itu menyambar ke jemaat, dan jemaat itu loncat di dalam hujan, dan saya bisa melihat Tuhan itu tetap setia meskipun hujan, tapi hadirat Tuhan itu luar biasa banget. Jangan pernah nyerah. Jangan anggap ini sebagai kegagalan, tapi lihat ini sebagai satu batu pijakan yang Tuhan mau bawa kita semakin tinggi, semakin ajaib lagi. God bless. Dari tempat ini akan muncul orang yang akan berjalan di atas air seperti zaman Yesus. Dari tempat ini akan muncul orang-orang yang menumpangkan tangan dan kemudian akan terjadi pelipat gandaan. 5 roti akan cukup buat 5.000 orang. Di tempat ini akan muncul orang-orang yang akan mulai menyanyi dan menyembah. Dan suaramu akan sangat bagus. Dan suaramu akan bergema. Akan masuk ke televisi.
anak-anak, Engkau akan menciptakan tari-tarian surga, akan menciptakan lagu-lagu surga. Siapa yang percaya, siapa yang mau terima karunia untuk menciptakan lagu-lagu surgawi. Bapak Ibu percaya dengan Tuhan, Dia bisa mengerjakan keajaiban mujizat yang sama. Sebab Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang. Kalau Dia bisa pakai hidup saya, bisa mengubah nasib saya, Dia bisa mengubah juga hidup nasib Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Masa keemasan akan kalian terima, karena sudah ada benih yang ditanam dan bertumbuh, membuat saya adiknya, tiga anaknya datang di kota ini dan mengatakan, apa yang Papa pernah lakukan di kota ini, kami akan teruskan sampai kalian menerima yang dinamakan masa keemasan. Setelah saya mulai berdoa dengan istri, membangun mesbah keluarga suami istri, akhirnya salah satu yang Tuhan pulihkan selain gereja, anak-anak juga dipulihkan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika kita menjadi tunduk dan taat, suami yang belum mengenal Tuhan atau suami yang jauh dari karakter ilahi itu bisa kembali kepada Tuhan. Karena kita apa? Karena kita menuruti akan firman Tuhan. Dan kita adalah penolong yang bisa berdoa. Jangan cuma tahu firman, jangan cuma tahu Yesus, tapi mulailah kenali siapa itu Yesus. Bagaimana caranya, Pak? Hidupmu harus dirubah, karaktermu harus berubah. Yang dulunya punya karakter yang jelek, mulai berubah saat ini. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa.